itu awalnya gimana, Bu, ceritanya? Awalnya ya karena kita untuk minuman sendiri, kita tahu manfaatnya untuk diabetes. Jadi karena di sini ada yang diabetes, setiap hari kami bikin minuman itu. Nah, setelah itu kan setiap ada tamu ke sini, saya suguhin minuman ini yang sudah saya campur rempah. Itu kan rasanya enak, banyak yang suka, hampir semua yang ke sini suka. Jadi akhirnya timbul inisiatif saya untuk produksi untuk dijual. Jadi yang pertama kami bikin yang minuman siap minum di kemasan botol itu, kemudian ada permintaan lagi yang dari jauh saya kepingin juga, akhirnya saya bikinkan yang instan. Jadi tinggal seduh gitu aja berupa bubuk. Selama ini pemasarannya lewat apa, Bu? Lewat media, jadi lewat Instagram gitu. Instagram, lewat Facebook, lewat dari status-status saja, dari kelompok-kelompok grup WA itu juga saya promo terus. Dalam 1 bulan bisa dapat pesanan berapa, Bu? Kalau yang instan enggak terlalu banyak, kira-kira ya sekitar 10 kilo, 12 kilo gitu saja. Dalam karena kami kemasnya juga kecil-kecil, tidak 1 kiloan, ada yang 1,5 on, ada yang 3 on. Jadi kira-kira ya berapa kemasan itu banyak juga. Kalau yang bunga kering gini, Bu? Kalau yang bunga kering yang dari lokal kita enggak terlalu banyak sih yang saya kemas. Terus ini permintaan dari Jafara, dari untuk produk ekspor ke Perancis, saya setiap bulannya ada pesanan, ya paling banyak sekarang masih 30 kilo. Ini dijual berapa, Bu, yang kering ini? Yang kering perkemasan segini 40 ribu.